ini sengaja makan siang di alam, guys. Jadi biar pikirannya seger, nafsu makan pun ya seger, walaupun cuman kayak gini aja. Ya, Rin. Mantap, Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silo, guys. Halo, Pak Ges, Mas Ges, Bu Ges. Ini aku liburan. Liburan ini apa ya? Ya, liburan. Terus aku dapat kabar dari bisikan hatiku sendiri bahwasanya aku disuruh mancing. Nah, nih. Pak, udah tak pasang, guys. Umpannya cacing. Enggak pakai pelampung, langsung dilosor ke dalam itu. Ya. Sambil menikmati suasana sore hari yang indah sekali. Semoga dapat ini, guys. Semoga dapat ikan. Ya, Rin. Kita ngapain, Rin? Kita ngapain? Mancing. Yeah. Dadah dulu sama Pak Ges semuanya. Mingkem lu. Oke, tunggu aja, guys. Sambil nungguin pancing, mau makan dulu, guys. Aku mau cuci tangan, guys. Cuci tangan tinggal di bawah. Sambil nungguin pancing ditarik, guys. Wow, mantap sekali ini. Apa? Ayo makan bareng-bareng, yang belum makan silakan makan. Mantap. Semangat, Rin. Ya. Sambelnya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pawai ayam goreng. Yang goreng. Yang goreng siapa tadi, Rin? Ibu. Ibu. Pintar. Mantap. Belum enak ya. Ini sengaja makan siang di alam, guys. Jadi biar pikirannya seger, nafsu makan pun ya seger, walaupun cuman kayak gini aja. Ya, Rin. Mantap, Rin. Makan nasi nyari lah. Sambelnya kurang oke, guys. Mana, Bu? Ini nasi. Ngapain kakak itu? Mau mandi. Itu coba. Makan enggak? Biar kuat cari ikan, guys. Kuat, guys. Kan. Oh.
mantap guys. Pancingnya kok nggak ditarik-tarik guys. Ini adalah kegiatanku sama anak istri guys. Kalau lagi santai ya udah langsung meluncur ke alam. Walaupun hanya sekedar makan, itu rasanya itu beda banget sama di rumah. Rasanya gimana ya, kalau keluargaku semua walaupun punya anak tiga, kalau lagi makan di luar rumah, bukan di pasar atau di kota ya, tapi di alam itu, waduh, rasanya memang enak banget walaupun cuman makan seadanya. Nah kayak gini, waduh, telap-telap, anakku pun mangan dewe, itu semangat pokoknya. Makan sendiri tuh, kalau di rumah suap-suap. Kalau di alam, waduh, gayane mangan dewi. Karena ya itu tadi, melihat sungai, melihat hutan, melihat kebun. Jadi itu lebih semangat ya. Istilahnya piye yo, seger gitu loh. Walaupun nggak pakai kuah itu seger. Ini posisi aku ini di deket kebun, kebun sama hutan, ada sungainya, jadi ya mantap. Pokoknya di deket rumah, jadi ya main kesini nggak perlu jauh-jauh. Enaknya tinggal di desa gini, guys. Jadi suasana kayak gini belum tentu ada di kota. Ya tak syukuri aja tinggal di desa. Terus berhubung ada yang mau mandi guys, yang jaga kebun deket sini, sekeluarga mau mandi, jadi ini aku buru-buru ini. udah ngode tadi itu, aku celingak-celinguk itu liatin yang jaga kebun mau datang untuk mandi, jadi ya segen. Ada orang makan mau mandi kok pada makan di situan gitu. Nanti ya udah ya biasa sih, udah sering kelihatan orang mandi di sini, jadi ya kita menghormati, jadi kita yang nyingkir. Sebenarnya kalau kita nggak nyingkir pun nggak apa-apa, tapi ya nggak enak aja, soalnya ini bikin video guys tuh. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton, udah kenyang. Terima kasih banyak ya Pak Ges dan Bu Ges.